Dari Depok kita ke Purbalingga, aksi Joy Flight menggunakan pesawat militer mewarnai gelaran Wirasaba Airshow and Expo 2014. Para pelajar berprestasi di Purbalingga berkesempatan mengudara mengelilingi wilayah Purbalingga dengan pesawat KASA-212. Sabtu siang, belasan pelajar dari wilayah Purbalingga dan sekitarnya ini tak sabar ingin terbang menggunakan pesawat militer milik TNI Angkatan Udara pada acara Wirasaba Airshow and Expo 2014. Para pelajar berprestasi ini terpilih untuk menaiki pesawat KASA-212 yang didatangkan langsung dari Pangkalan Udara Abdul Rahman Saleh Malang, Jawa Timur khusus untuk acara ini. Para pelajar pun menikmati kegiatan Joy Flight ini. Selama 12 menit Joy Flight, para pelajar tampak antusias menikmati pemandangan kota Purbalingga dari udara. Selain pelajar, masyarakat umum yang datang pada Wirasaba Airshow juga bisa menikmati perjalanan menggunakan pesawat KASA-212 milik TNI AU. Kalau sudah senang, sudah sayang lihat pesawat-pesawat TNI AU, insya Allah anak-anak yang pintar-pintar ini mudah-mudahan ke depan juga pengen masuk ke TNI AU. Sehingga menjadi penerus kami-kami juga di TNI AU. Kita juga senang mendapatkan bibit-bibit dan personil-personil yang berkualitas. Selain kegiatan Joy Flight, agenda yang berakhir pada hari Minggu nanti juga dimeriahkan atraksi The Jupiter Aerobatic Team yang didatangkan langsung dari Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta untuk melakukan atraksi udara di Pangkalan Wirasaba. Tim Liputan melaporkan untuk NET.